Persib Bandung berpotensi mendapatkan tambahan pemain baru sebelum Liga 1 2023-2024 dimulai. Kabar terbaru mengungkap kemungkinan adanya pemain baru yang berasal dari Persebaya Surabaya. Seorang tokoh penting dari Persebaya Surabaya saat ini berada di ambang meninggalkan tim. Kerjasama antara Persebaya Surabaya dan Alwi Selamat selama 4 musim kemungkinan akan segera berakhir. Tanda-tanda bahwa kerjasama Alwi Selamat dan Persebaya Surabaya akan segera berakhir terlihat dari kesulitan dalam negosiasi perpanjangan kontrak mereka hingga saat ini. Padahal, kontrak Alwi Selamat dengan Persebaya Surabaya sudah berakhir pada 31 Maret 2023. Baru-baru ini, Kapten Persebaya Surabaya memberikan kode bahwa ia akan meninggalkan tim melalui akun Instagram pribadinya. Pada unggahan instastorynya pada hari Senin 29 Mei 2023, Alwi Selamat membagikan dua foto saat ia mengenakan seragam Persebaya Surabaya dengan menambahkan emotikon buaya dan hati berwarna hijau. Setelah itu, Alwi Selamat juga membagikan postingan dari rekannya yang merupakan salah satu teman dekatnya di Persebaya Surabaya, Muhammad Hidayat. Dalam postingan tersebut, Muhammad Hidayat membagikan foto kebersamaannya dengan Alwi Selamat, seperti memberi isyarat bahwa mereka akan segera berpisah. Bukan hanya kode-kode tersebut, pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, juga mengomentari nasib Alwi Selamat. Aji Santoso menyesalkan bahwa hingga saat ini Alwi Selamat belum bergabung dengan Persebaya Surabaya, padahal rekan-rekannya sudah melakukan banyak latihan. Menurutnya, Alwi Selamat sudah terlambat dalam bergabung karena persiapan untuk Liga 1 2023-2024 sudah semakin mendesak. Apa yang terjadi dengan Alwi? Tanyakan kepada manajer, tapi menurut pendapat saya, sudah hampir 2 minggu dia tidak ikut latihan, sangat terlambat, kata Aji Santoso. Terlebih lagi, saya tidak pernah memanjakan salah satu pemain dalam tim. Siapapun yang tidak mengikuti aturan saya, tidak akan mendapatkan tempat, tambahnya. Menurut legenda hidup Persebaya ini, kedatangan M. Alwi terlambat karena pada tanggal 5 nanti timnya akan melakukan pemusatan latihan selama 10 hari. Di sisi lain, dengan semakin jelasnya kemungkinan Alwi Selamat meninggalkan Persebaya Surabaya, Persib Bandung dan Madura United berpeluang untuk merekrutnya kembali.